skenario Tuhan yang menyakitimu sedang mengajarkanmu bagaimana cara memaafkan, yang melukaimu sedang mengajarkanmu bagaimana cara menyembuhkan, yang meninggalkanmu sedang mengajarkanmu bagaimana cara melepaskan, yang mengusikmu sedang mengajarkanmu bagaimana cara mengabaikan, yang mengkhianatimu sedang mengajarkanmu bagaimana cara merelakan, yang tidak memilihmu sedang mengajarimu bagaimana cara mengikhlaskan, yang membahagiakanmu sedang mengajarkanmu bagaimana cara bersyukur, yang setia padamu sedang mengajarkanmu bagaimana cara bertahan. Beberapa orang melukaimu, beberapa orang juga membahagiakanmu. Orang yang jahat memberikanmu pelajaran dan pengalaman. Orang yang baik memberikanmu kebahagiaan dan kenangan. Begitulah skenario Tuhan. Apapun yang terjadi padamu, semua itu bermaksud, ada alasan, dengan satu tujuan dan bertujuan.